Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai IoT. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dengan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai IoT. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada informasi yang luar biasa nih yang akan Mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah. Datangnya dari akun Instagram Ayu Ting Ting dan beberapa sahabat yang lainnya. Di mana di sini TikTokan Ayu Ting Ting dan juga Krishna Fahreji dinotik nih oleh yang punyanya, oleh yang empunya Jessica. Oh, dan di sini sebelum kita melihat nih, kita lihat dulu nih instastory Ayu Ting Ting hari ini. Ya, di sini Ayu Ting Ting lagi duduk nih dan ternyata Ayu Ting Ting lagi cedera nih tangannya. Wah, berdarah. Semoga cepat sembuh Ayu dan semoga semuanya dilancarkan. Dan di sini Ayu masih mendapatkan kado hadiah ulang tahun nih dari sahabatnya. Terima kasih atas kado-kado yang masih ya berdatangan walaupun ulang tahunnya udah lewat. Inilah bukti kalau Ayu banyak yang sayang walaupun sudah beberapa hari ulang tahunnya terlewatkan, namun hadiahnya selalu berdatangan. Terima kasih para sahabat yang selalu sayang terhadap Ayu Ting Ting. Semoga semuanya bisa dibalas ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga dari Angkasa Bali 20. Yuhu, keren idolaku Ayu Ting Ting X Krishna Fahrezi dinotik langsung ya sama yang punya lagu Jessica. Dan dari kamu postinganmu di like sama yang punya lagu juga. Welcome-nya gak nanggung-nanggung, mantap top banget ya. Kemudian juga dari Widya, wow, di like Ayu Ting Ting plus Jessica, oh mantap. Dari Risa Gurer, makin panas haters. Panasnya melihat prestasi Ayu Ting Ting nih. Dan dari Mariam, udah dinotik sama Jessica Eoni, berharap semoga secepatnya dinotik juga sama si Jun Opa. Doa yang baik untuk orang yang baik juga, apa sih yang gak dikabulkan Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mariam Siman. Kemudian dari Sya, gimana tuh para haters, kaget nggak? Kaget nggak? Kaget lah, masa enggak ya. Kemudian juga dari Diana, si Angkasa Bali 20, makin kena dapat like dari Ayu, Jess dan Brata. Kemudian juga dari sahabat Revila, dikenal karena prestasi atau karya, lebih abadi daripada dikenal karena kaya, makin gak dikenal lagi deh Ayu Ting Ting hebat. Kemudian juga dari I Lover, wow keren, direpost langsung sama penyanyinya, hebat nggak idola gua, makanya banyak yang suka. Kemudian dari Ella sayang Umi, repost from I Think Tella, di sini mengatakan asli bangga banget mata lenta kesayangan ini yang selalu ada aja ya, kejutan yang bikin hati fansnya berbunga-bunga. Kemudian juga dari Ai Igun, kenapa lebih hotmate sama orang luar negeri, karena mereka lebih fokus ke karya orang lain daripada sensasi. Di LA Ai dikenal sebagai artis multi talenta, sedangkan di negara sendiri sebagai artis versi. Kemudian juga dari Ayu Ting Ting V, OMG dimasukin story video TT cover Den Nunu Nanat sama Mbak Jessica, mantap sekali. Kemudian juga dari Juliani Pertiwi, wah video dance-nya ke Ayu Ting Ting di repost sama penyanyi Nunu Nanat Jessica, aku jadi ikut happy liatnya. Semoga suatu hari nanti Kak Ayu bisa lebih go internasional lagi untuk bikin karya yang luar biasa. Kemudian juga dari Shira, Nunu Nana Ayu Ting Ting Krishna Fahreji Jessica. Oke sahabat, itulah tadi beberapa komentar dari para sahabat kita Ayu Ting Lensus dan juga sahabat-sahabat yang menyayangi Ayu Ting Ting, yang di sini merasa senang dan bangga karena video TikTok Ayu Ting Ting Krishna Fahreji dinotik langsung nih ya oleh yang punya lagu Nunu Nana Jessica.
Dan masih banyak lagi komentar yang lainnya, tidak bisa Mimin sebutkan satu per satu, tapi mereka sangat bangga dan juga sayang terhadap Ayu Ting Ting. Banyak sekali komentar berdatangan nih dari para sahabat semua. Oke, untuk sahabat Ayu Ting Ting dimanapun kalian berada, jangan lupa tetap dukung Ayu Ting Ting dan doakan beliau selalu sehat dan selalu diberikan rezeki yang halal serta berlimpah. Untuk sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, selamat beraktivitas dan selamat bekerja kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.